Hai guys, selamat datang kembali di channel saya, Juandri Hutauruk, channel seputar gaji YouTuber. Di video kali ini kita akan kepoin penghasilan dari dua orang YouTuber yang lagi viral saat ini, yaitu Santi di Cina dan Yeni di Cina. Tanpa berlama-lama, berikut kita kepoin penghasilan mereka dan membandingkan penghasilan mereka masing-masing dari laman Social Blade. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke laman Social Blade dan kita sudah masuk ke datanya dari YouTuber yang bernama Santi di Cina. Akunnya sendiri dibuat pada tanggal 24 April 2022. Santi di Cina telah mengupload atau mengunggah sebanyak 727 video ke kanal YouTube pribadinya. Hingga pada saat video ini dibuat, Santi di Cina telah mempunyai pelanggan atau subscriber sebanyak 2.340.000 subscriber. Untuk jumlah penayangan video, akun YouTube-nya Santi di Cina telah mencapai angka 853.815.072 views atau penayangan. Social Blade memberi nilai total grade untuk akun YouTube-nya Santi di Cina dengan nilai B+. Di peringkat Social Blade, Santi di Cina berada di peringkat 15.219. Sedangkan di peringkat pelanggan atau subscriber, akun YouTube-nya Santi di Cina berada di peringkat 1.146. Untuk peringkat penayangan video, akun YouTube-nya Santi di Cina berada di peringkat 20.727. Sedangkan di peringkat negara kita, negara Indonesia, akun YouTube-nya Santi di Cina berada di peringkat 459. Oke guys, sekarang kita masuk ke estimasi penghasilan dari akun YouTube-nya Santi di Cina. Untuk estimasi penghasilan per bulannya dari akun YouTube-nya Santi di Cina berada di angka $9.800 hingga $156.300. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya dari akun YouTube-nya Santi di Cina berada di angka $117.200 hingga $1.900.000. Kalau kita konversi ke rupiah dengan kurs 1 US dollar saat ini sekitar 15.000 rupiah, maka estimasi atau taksiran penghasilan bulanan dari akun YouTube-nya Santi di Cina jika dirupiahkan adalah 9.800 dikali 15.000 sama dengan 147 juta rupiah hingga 156.300 dikali 15.000 hingga 2.344.500.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya dari akun YouTube-nya Santi di Cina jika dirupiahkan adalah 117.200 dikali 15.000 sama dengan 1.758.000.000 rupiah hingga $1.900.000 dikali 15.000 hingga 28.500.000.000 rupiah yang didapatkan oleh YouTuber yang bernama Santi di Cina. Sedangkan rata-rata subscriber harian dari akun YouTube-nya Santi di Cina berada di angka 3.000 subscriber per hari, dengan rata-rata penayangan videonya berada di angka 1.302.478 views atau penayangan. Oke guys, sekarang kita masuk ke laman Social Blade dan kita sudah masuk ke datanya dari YouTuber yang bernama Yeni di Cina. Akunnya sendiri dibuat pada tanggal 28 Mei 2022. Yeni di Cina telah mengupload atau mengunggah sebanyak 856 video ke kanal YouTube pribadinya. Hingga pada saat video ini dibuat, Yeni di Cina telah mempunyai pelanggan atau subscriber sebanyak 792.000 subscriber. Untuk jumlah penayangan video, akun YouTube-nya Yeni di Cina telah mencapai angka 264.908.340 views atau penayangan. Social Blade memberi nilai total grade untuk akun YouTube-nya Yeni di Cina dengan nilai B. Di peringkat Social Blade, Yeni di Cina berada di peringkat 69.705.
Sedangkan di peringkat pelanggan atau subscriber, akun YouTube-nya Yeni di Cina berada di peringkat 1510. Untuk peringkat penayangan video, akun YouTube-nya Yeni di Cina berada di peringkat 70.780. Sedangkan di peringkat negara kita, negara Indonesia, berada di peringkat 794. Oke guys, sekarang kita masuk ke estimasi penghasilan dari akun YouTube-nya Yeni di Cina. Untuk estimasi penghasilan per bulannya dari akun YouTube-nya Yeni di Cina berada di angka 2.200 US dollar hingga 34.800 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya dari akun YouTube-nya Yeni di Cina berada di angka 26.100 US dollar hingga 417.200 US dollar. Kalau kita konversi ke rupiah dengan kurs 1 US dollar saat ini sekitar 15.000 rupiah, maka estimasi atau taksiran penghasilan bulanan dari akun YouTube-nya Yeni di Cina jika dirupiahkan adalah 2.200 dikali 15.000 sama dengan 33 juta rupiah hingga 34.800 dikali 15.000 hingga 522 juta rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya dari akun YouTube-nya Yeni di Cina jika dirupiahkan adalah 26.100 dikali 15.000 sama dengan 391.500.000 rupiah hingga 417.200 dikali 15.000 hingga 6.258.000.000 rupiah. Dari akun YouTube-nya Yeni di Cina. Sedangkan rata-rata subscriber harian dari akun YouTube-nya Yeni di Cina berada di angka 334 subscriber per hari, dengan rata-rata penayangan videonya berada di angka 289.689 views atau penayangan per harinya. Oke guys, sekian dulu kita kepoin penghasilan dari dua orang YouTuber yang lagi viral saat ini, yaitu Santi di Cina dan Yeni di Cina. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, share, tinggalkan komentar di kolom komentar supaya channel ini berkembang. Dan jangan lupa subscribe ya guys. Bye-bye.